Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas lawan arus cari lebih pilih jual SUV daripada MPV di Indonesia. Merek otomotif asal Cina, Chery bakal mendorong dua mobil andalannya yang berjenis Sport Utility Vehicle atau SUV Chery Tiggo 7 Pro dan Tiggo 8 Pro untuk masuk ke pasar Indonesia. Strategi penjualan Chery bisa dibilang anti-mainstream karena seperti kita ketahui, mobil model multi-purpose vehicle menjadi segmen terbesar dalam pasar domestik. Presiden Direktur PT Chery Sales Indonesia, Tao Yong, menjelaskan alasan pihaknya lebih memilih mengandalkan SUV daripada MPV untuk menambah pasar tanah air. Menurut Tao Yong, perusahaan mendorong segmen SUV untuk masuk ke market otomotif Indonesia karena mengacu pada hasil riset yang menunjukkan tren SUV diprediksi akan harus atau terus meningkat. Banyak yang menanyakan kepada kami mengapa Chery membuka pasar Indonesia dengan SUV dan bukan MPV yang disukai konsumen Indonesia, kata Tao Yong dalam keterangan resminya. Chery selalu mengacu pada riset dan tren pasar. Oleh karenanya, Chery mengembangkan berbagai jenis SUV, salah satunya Tiggo 7 Pro dan Tiggo 8 Pro. Tao Yong menuturkan, berdasarkan riset kami, minat pasar dunia terhadap produk SUV yang akan makin tinggi, termasuk Indonesia. Tao Yong mengungkapkan sebelumnya memang pasar MPV di Indonesia paling tinggi. Namun dengan perekonomian Indonesia yang semakin bertumbuh, permintaan pasar pun berubah. Ucap Tao Yong, ia meyakini pula bahwa segmen MPV dan SUV di Indonesia menyasar pasar yang berbeda. Hal ini sejalan dengan data penjualan yang menunjukkan bahwa permintaan mobil berjenis SUV mengalami kenaikan dalam beberapa waktu belakangan. Oleh karena itu, Chery meyakini strategi yang dilancarkan atau dijalankan dengan memperkenalkan SUV telah sejalan dengan apa yang menjadi tren di Indonesia, kata Tao Yong. Berbekal keyakinan itu, Chery langsung membuka pra-pemesanan untuk Tiggo 7 Pro dan 8 Pro dengan uang muka sebesar 5 juta rupiah dengan di pameran GIIS 2022 di SBSD Tangerang. Untuk konsumen,
Mereka menyiapkan garansi 6 tahun atau 150 ribu kilometer dan garansi khusus mesin selama 10 tahun atau 1 juta kilometer. Melihat antusiasme masyarakat akan hadirnya produk-produk unggulan Chery, kami bersemangat memberikan penawaran menarik yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia, kata Tao Yong. Dengan membuka pre-booking untuk Tiggo 8 Pro dan Tiggo 7 Pro selama GIIAS berlangsung, kami optimis kehadiran Chery akan disambut baik oleh pengunjung dan pecinta otomotif, ucapnya. Selain melalui booth Chery di GIIAS, pre-booking seri Tiggo dapat dilakukan dengan mengunjungi dealer Chery yang tersebar di 20 kota atau 20 titik di beberapa kota di Indonesia atau melalui website resmi Chery yakni www.chery.co.id.